Jenazah berebut orang nak angkat. Tengah feeling minum air zam-zam dah lama. Ambil sunnah minum air zam-zam. Nabi kadang-kadang Nabi berdiri dan kadang-kadang Nabi berduduk untuk minum air zam-zam. So hari ni saya ambil sunnah. Setelah 2 tahun tak minum air zam-zam dalam Masjid Haram, macam mana perasaan? Minum air zam-zam tu dekat Malaysia minum juga, tapi feel minum dalam Masjid Haram ni lain sikit lah. Itulah. Dia satu rindu yang tak dapat nak nyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bang Cik Lan. Hari ni Bang Cik nak bawa semua sahabat-sahabat Bang Cik menerusi King Fahad Escalator, pintu yang dirindui oleh jemaah-jemaah Malaysia untuk ke Masjidil Haram. Okay, hari ni Bang Cik tak bersorangan . Bang Cik bersama Ustaz Anas Symphony. Assalamualaikum. Itu je perkataan dia. Ha? Itu je. Assalamualaikum Bang Cik. Dan yang tengah tengok video ni. Okay. Mengucapkan Assalamualaikum buat kali pertama. Dan sesiapa nak kenal suara Labbaik Allahumma Labbaik daripada vlog-vlog Bang Cik, inilah tuannya punya suara. Baru je sampai. Dan ini kali pertama sebenarnya beliau berada di dalam Masjidil Haram. Betul, first time. Setelah pandemik, setelah 2 tahun. 2 tahun. Tapi tak apa. Nanti Bang Cik akan interview dia macam mana perasaan selepas solat Zuhur nanti. Insya-Allah. Okey, kita pemandang dulu. Pemandangan di Masjidil Haram. Okey, kita berpusing. Seperti biasa di Masjidil Haram, Bang Cik tak menggunakan GoPro. Bang Cik menggunakan telefon bimbit sahaja. Disebabkan GoPro dilarang digunakan. Kita telah sampai ke level 1, insya-Allah. Dan kita akan dicek temperature secara automatik. Lalu sahaja. Inilah pemandangan yang cukup indah. Kita tengok, ramai pula duk tengok kat tingkap ni. Pemandangan daripada tingkap atas Safwa Tower kita boleh kelihatan. Kita tengok karpet pun telah dipasang seperti semua sedia tahu. Ni lampu yang dirindui. Okay, jom. Ramai yang sedang solat sunat duha sekarang. Tapi Bang Cik tak akan berada di karpet ni. Bang Cik nak bawa sahabat-sahabat semua terus melihat Kaabah yang dirindui. Dan Bang Cik tahu inilah jalan yang amat dirindui oleh semua. Okay, sebelum kita melihat Kaabah, siapa yang baru jumpa dengan channel Bang Cik, seperti biasa, tolonglah Bang Cik subscribe supaya Bang Cik lebih bersemangat untuk terus bervlogging untuk anda. Hanya satu je pintu masuk. Dan Bang Cik tak pasti dia buka ataupun tidak ni. Macam seperti tutup kawasan tawaf. Assalamualaikum, Mafiro. Okey. Oh, nampak gayanya dia tutup. Okey.
apabila dia tutup, kita akan cari jalan lain. Jom. Okay, disebabkan pintu ke tawaf ditutup, sebab pintu ke tawaf saja kita boleh melihat Kaabah, kerana sekarang ni masih awal lagi untuk solat Zuhur. Dan sebabkan kali pertama sahabat kita baru sampai daripada Kuala Lumpur, daripada Malaysia, jadi kalau boleh hari ni juga kita bawa berjumpa dengan Kaabah. Begitulah suasana yang terbaru selepas haji. Inilah kali pertama sebenarnya Banci juga baru sampai. Selepas haji, Banci tak tahu jalan ni ditutup untuk ke tempat tawaf. Tapi tak apa, lagi banyak berjalan, lagi banyak dosa kita digugurkan. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah. Tengah feeling. Tengah feeling. Minum air zam-zam dah lama. Ambil sunnah minum air zam-zam. Nabi kadang-kadang Nabi berdiri dan kadang-kadang Nabi berduduk untuk minum air zam-zam. So hari ni saya ambil sunnah. Setelah 2 tahun tak minum air zam-zam dalam Masjidil Haram, macam mana perasaan? Minum air zam-zam tu dekat Malaysia minum juga, tapi feel minum dalam Masjidil Haram ni lain sikit lah. Itulah. Dia satu rindu yang tak dapat nak nyatakan. Itulah explanation. Itu baru minum air zam-zam. Belum lagi berjumpa dengan Kaabah yang dicintai. Assalamualaikum. Okey, disebabkan kita dah tak boleh masuk tawaf ataupun tempat melihat Kaabah daripada susur King Fahad escalator tadi, kita berpatah balik ke pintu Ajat. Okey, doa-doakan Banci serta sahabat Banci Ustaz Anas dapatlah melihat Kaabah yang dirindui, dicintai, insya-Allah. Beginilah keadaan dataran yang begitu kosong tanpa jemaah-jemaah daripada seluruh dunia. Walaupun kita tahu mulai daripada satu mahram ni, satu muharram, visa pelancong telah dibuka. InsyaAllah kita tunggu pada 10 muharram nanti, iaitu 10 Ogos. Kita lihat bagaimanakah visa umrah dibuka, dan kita tengok berapa ramai yang hadir ke kota Mekah. Okey, kita dah masuk ke bahagian di kawasan Ajat. Kita tengok ekspresi ataupun macam manakah perasaan Ustaz Anas pertama kali sudah 2 tahun tak melihat Kaabah. Masuk, tak apa. Tak apalah, kita pergi tempat tak ada orang dan jauh sikit dengan polis. Jauh hujung sana sikit. Polis tak ramai, sini polis ramai. Dia tak bagi berkumpul. Nak sebelum Zuhur dia suruh duduk terus. Kalau selepas Zuhur barulah polis bagi untuk kita mengambil gambar. Kita tidak ingin mengganggu Ustaz Anas buat seketika. Hanya Allah SWT saja yang mengetahui betapa rindunya dengan Kaabah. Kalau sesiapa nak tahu, Ustaz Anas memang setiap tahun memang tak pernah putus membawa jemaah pergi dan balik, sama ada umrah dan haji. Kita sekarang berada di kawasan Makam Ibrahim, di area Mutazam dan juga pintu masuk Kaabah. Boleh lah nak ke depan cik? Boleh? Tak apa. Pergi ambil zam-zam ke? Hujung sikit.
dia bila kali pertama ni kita ikut dia orang kali pertama. Sebab Bancik pun pernah mengalami perasaan seperti beliau yang amat merindui. Itulah Kaabah yang kita cintai dan rindui. Kiblat bagi semua orang Islam. Okay. Kalau kita boleh lihat, walaupun lagi 20 minit waktu Zuhur akan menjelang, betapa kosongnya kawasan dataran Tawaf dengan jemaah-jemaah. Sementara kita menunggu waktu Zuhur, inilah kelebihan yang pihak Masjidil Haram sekarang telah lakukan. Okey, syukran. Kita akan dapat air zam-zam botol daripada sahabat-sahabat kita, dilayan seperti tetamu diraja, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Bancik baru sahaja selesai solat Zuhur. Okey, inilah situasi selepas solat Zuhur. Ada yang masih menunaikan solat sunat dan Bancik bertujuan ambil air zam-zam. Tengok, dia akan bagi satu persatu dilayan kerana untuk mengelakkan perkumpulan dan perbanyak sentuhan. Tapi beruntungnya petugas Masjidil Haram bertugas sambil beribadah. Syukran. Salam. Sambil-sambil ada juga petugas lain yang membersihkan taik-taik burung ataupun sampah-sampah yang ada. Okey, kali ni seperti dijanjikan, Bancik nak tanya apakah perasaan Ustaz Anas setelah 2 tahun ? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun tidak melihat Kaabah. Tapi tak apa, Bancik akan shoot. Kita bagi, sebab sekarang pun kita tak boleh duduk dekat-dekat sebenarnya. Boleh. Kita akan shoot sambil-sambil melihat Kaabah dan dengar perbualan dengan Bancik. Okey, Ustaz Anas, apakah gambaran yang pertama yang Ustaz Anas boleh gambarkan? Soalan perasaan tu nampak macam simple lah tanya, tapi nak jawab tu dia sukar nak gambarkan. Sebab kalau ikutkan pengalaman sebelum ni pun, saya sendiri antara orang yang paling kerap lah, paling kerap duduk di sini, duduk di Kaabah, duduk di Masjid Haram, duduk di Mekah. Kalau balik Malaysia pun mungkin dalam seminggu, dua minggu patah balik sini. Jadi bila Allah bagi ujian pada kita, Allah bagi ujian pandemik, tak boleh nak musafir, tak boleh nak travel datang sini. Hampir 2 tahun ni, tahun yang kedua lah. Jadi perasaan tu satu perasaan yang macam-macam ada. Happy ada, sedih ada, apa lagi? Tak tahu nak gambarkan. Sangat berat, tak tahu nak cakap macam mana. Bercampur dalam hati tu bercampur. Tapi alhamdulillah, satu benda je yang kita pegang. Alhamdulillah, syukur. Apa-apa pun yang Allah bagi kepada kita, kita kena syukur. Walaupun ujian yang Allah bagi, kita kena syukur. Sebab saya teringat, tadi saya cerita dekat Bancik juga tadi, dulu sebelum pandemik, 2 tahun lepas ni, saya pernah doa. Disebabkan career saya ni sentiasa datang sini, banyak masa dekat sini. Jadi kadang-kadang tu ada masa saya rasa penat. Saya doa dekat Allah, ada dua benda saya doa. Ya Allah, kalau boleh aku nak rehat kejap. Satu.
daripada, maksudnya daripada kesibukan ni, aku nak rehat sekejap. Yang kedua, ya Allah, aku kalau boleh satu hari aku nak datang Mekah dalam keadaan tak bawa jemaah. Aku rasa nak datang agak dah tenang, nak datang dalam keadaan memang fokus untuk ibadah saja. Jadi itu antara dua doa yang selalu saya minta. Dan siapa sangka Allah menjawab doa tu dalam keadaan begini. Maksudnya dalam doa tu mungkin ada nikmat, mungkin juga ada ujian. Jadi kita tak boleh nak jangka. Cuma apa yang kita boleh ambil manfaat adalah apa sahaja doa yang kita minta, Allah akan datangkan dia sama ada berdasarkan masa, cepat ataupun lambat. Dan kalau kata Allah tak datangkan, Allah tak makbulkan doa kita tu, kita kena sangka baik. Maksudnya ada perkara penting ataupun ada perkara lain yang Allah nak bagi kepada kita yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Jadi kita kena sentiasa bersangka baik. Dan kalau kata Allah beri sedikit ujian pun, kita tetap kena bersyukur. Itu yang paling penting, dan kita sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah hari ini saya rasa manis. Sebab jujur cakap dulu bila duduk selalu dekat sini, jadi mungkin ada satu nikmat yang Allah tarik sikit pada hati, iaitu nikmat rasa macam rindu dengan Kaabah. Sebab ialah biasa manusia kan, dia sikap dia begitu, dia nampak benda yang selalu memang depan mata, dia akan rasa macam orang Kedah kata mangli lah, rasa biasa dah. Tapi alhamdulillah hari ni setelah 2 tahun saya datang balik kat sini, satu perasaan yang memang sebenarnya ini yang saya nak. Kita sentiasa rasa rindu, rasa orang kata apa, kalau boleh tengok dalam seminggu dua sebelum nak datang sini ni, memang tiap-tiap malam mimpi lah, memang mimpi datang balik dekat Masjid Haram ni. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nasihat saya, nasihatkan diri saya dan juga yang lihat video daripada Bangkit Live ni, walau apa sekalipun yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita dalam kehidupan kita, sama ada dalam bentuk yang menggembirakan hati kita ataupun dalam bentuk yang menyedihkan kita, maka perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah bagi baik ke, Allah bagi buruk ke, tetap kita kena bersyukur. Sebab Allah kata la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur maka Allah akan tambah lagi nikmat kat atas kamu. Jadi hari ni saya syukur Allah jemput. Dalam ramai-ramai Allah jemput lagi datang kat ni. Dan saya doakan insya-Allah moga Allah Subhanahu Wa Taala jemput anda semua datang tu. Okey, alhamdulillah. Begitulah perasaannya apabila dah setiap kali datang, setiap tahun datang tiba-tiba tersangkut selama 2 tahun. Dan sebenarnya Ustaz Anas pun adalah student Madinah satu ketika dahulu. Kiranya dah bertahun-tahun berada di bumi yang benar barakah ni. Lebih 10 tahun. Tiba-tiba 2 tahun tak dapat hadir. Begitu jugalah perasaan petugas-petugas haji, petugas-petugas yang selalu datang balik akan merasai kehilangan kenikmatan. Betul lah Ustaz? Sebab kita sibuk dengan jemaah-jemaah, sibuk dengan tugas-tugas yang telah diberi. Kadang-kadang lalu tepi je, tak masuk haram pun. Betul. Jadi kali ni nak dapat slot pun begitu sukar. Betul. Walaupun dah 2-3 hari saya sampai. Saya dah hari kelima baru dapat. Hari kelima. Okay, nanti dalam interview lain kali lah di luar Masjid Haram, Bancik akan ceritakan macam mana Ustaz Anas boleh datang kembali ke sini menggunakan visa apa. Boleh Ustaz Anas? Boleh. Berkongsi. InsyaAllah. Tetapi sebabkan sekarang ni kita pun tak boleh bervlogging lama sebab tengoklah pihak penguat kuasa sentiasa memberikan keselamatan ataupun kita harus bekerjasama dengan pihak kuasa. Sebelum saya Bancik mengakhiri, kita mintalah doa sikit Ustaz. Doa depan Kaabah, doa keselamatan Malaysia dengan coronavirus ni. Ni saya ada mengejut ni. Tengoklah apa yang dia doa. Tapi tak apa, Bancik macam biasa, tak ada skrip, hanya santai-santai sahaja. InsyaAllah Ustaz. Baik, insyaAllah doa ni adalah satu perkara yang melibatkan lintasan hati kita. Apa sahaja yang kita minta, jadi insyaAllah kita minta kesejahteraan kepada diri kita, diri anda yang sedang melihat video ini, dan khususnya kepada seluruh rakyat Malaysia yang sekarang ni kita sedang berperang dengan pandemik COVID-19. InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kita. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'al muslimina wal muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jemputkanlah kami sekali lagi, ya Allah. Kau berikanlah peluang kepada kami semua, ya Allah, kepada sahabat-sahabat kami di Malaysia, ya Allah, untuk datang menjejakkan kaki lagi ke Haramain, ke Masjidil Haram di tanah suci ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami rindu, ya Allah. Hamba-Mu ini rindu, ya Allah. Kami semua rindu untuk menjejakkan kaki kami ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sedar bahawa mungkin musibah yang menimpa kami pada hari ini adalah satu petunjuk ataupun ujian yang Engkau berikan kepada kami untuk menunjukkan, untuk membuktikan kepada kami tentang kebesaran-Mu, ya Allah. Dan ujian ini juga adalah merupakan sebagai penanda aras kepada kami sama ada kami ini adalah seorang manusia yang bersyukur terhadap nikmat, segala nikmat yang Engkau berikan, ataupun kami ini adalah manusia yang kufur dengan nikmat. Na'udzubillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah wabak ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah segala urusan kami semua, ya Allah. Terutamanya rakyat di Malaysia, ya Allah. Sesungguhnya kami pada hari ini bermacam-macam suasana, bermacam-macam keadaan. Ada daripada kami yang mengalami kesusahan yang terlampau dahsyat disebabkan pandemik ini, ya Allah. Ada daripada kami yang kehilangan ibu bapa, ada daripada kami yang kehilangan anak-anak, ada daripada kami yang kehilangan saudara mara, ya Allah, disebabkan COVID ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dan jemputkanlah kami sekali lagi, ya Allah, untuk datang jejakkan kaki ke Masjidil Haram dan juga Masjidil Nabawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Anas. Tapi kalau dia sebut Malaysia itu, kita sebut sekali lah dengan Indonesia, Brunei. Saudara-saudara kita yang melihat blok Bancik, Singapura dan juga Thailand, insya-Allah semua yang faham dengan bahasa Melayu. Okey, Bancik akhiri Bancik punya blok kali ini. Bancik pun telah dihalau. Tapi sebenarnya Bancik ada tasrih asar, tapi tak ada masalah sebenarnya. Tapi disebabkan Bancik bervlogging, Bancik tak sempat nak tunjuk dia tasrih. Okey, Bancik akhiri, jangan lupa subscribe, like, share and comment Bancik live. Jika ada apa-apa persoalan, tanya je di bawah. InsyaAllah Bancik akan jawab lambat ataupun cepat. Dan jangan lupa tekan button notification. Okey, kita aminkan balik doa-doa tadi. Kongsikan supaya ramai lagi yang boleh mengaminkan doa-doa tersebut. InsyaAllah kita doakan, akhir sekali kita doakan doa kita semua dimakbulkan oleh Allah SWT, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.